الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وصلى إبراهيم الله تعالى وعلم ونفعنا في أولا في دارنا آمين وغير ماد مثله قد عمل إن كان غير ماد منه استعمل dan bermula selain yang mati hal keadaannya ya yang sepertinya itu sungguh qad amila beramal ya in kana ghairul madi min hustumila jika adalah selain madi daripadanya itu digunakan. Ghairu madin itu jadi mubtada, ghairu mudaf madin mudaf ilaih. Mislahu jadi hal. Qad nahru tahqiq amila fil madi. Jumlah fil fa'il menjadi khabar ghairu. In kana ya. Aku syartin kana fil madi nakis talpo isim atau isim khobar ghairu madi isim kana ghairu mudab madi mudab ilaih minhu jar madin ustumila fil madin mabni majur jumlah fil dan naibul fa'ilnya ya. Naibul fa'il dan minum satin fi jawazan takdiru wa ya'udu ala ghairu madin jumlah fil dan naibul fa'ilnya menjadi khobar kana. Hazil af'alu anu kismaini ini fi'il-fi'il terbagi kepada dua. Ya. Ahaduhuma ya. Ma yatasarrafu. Satu daripada yang kedua adalah yang menerima tasrif. Ada tasrifnya. Wa huwa ma ada laisa wa dama. Itulah. Ya, selain laisa dan dama. Jadi ini apa yang bertasrif. Wasani kedua mala yang sarof, mala ia tasarof. Tadi yang bertasrif, ma ada laisa. Ahaduhuma ma ia tasarof yang pertama, yang bertasrif. Yang kedua tidak bertasrif, mala ia tasarof, tidak menerima tasrif. Ya, enggak bisa ditasrif. Kalau tadi bisa ditasrif, ya, selain laisa dan dama. Yang kedua tidak bisa ditasrif, enggak menerima tasrif. Wa huwa laisa, yaitu laisa wa dama dan dama. Pada bahwa musannif pun maka musannif memperingati artinya hal yang sangat penting. Bi hadzal baiti dengan ini bait ala anna ma yatasarrafu atas bahwa apa yang bertasrif min hadzal afali daripada ini fi'il ya'malu wal madi minhu amal madi beramal oleh yang bukan madi darinya seperti amal madi fi'il madi wa dzalikal mudhari demikian itu adalah fi'il mudhari nah seumpama yakunu zaidun qa'iman oh yakunu zaidun qa'iman adalah zaid itu berdiri kalau Allah taala telah berfirman Allah taala berfirman wa yakunu rasulu alaikum syahidan wa yakunu rasulu alaikum syahidan wal amru nahu kunu qawamina bil qisti ya jadi yang pertama fi'il mudhari yakunu zaidun qa'iman yakunu wa yakunu rasulu alaikum syahidan yakunu adalah rasul menyaksikan atas kamu. Kemudian fil amr sumpama kunu qawamina bil qisti jadilah kamu ya, orang-orang yang menegakkan keadilan. Wa qala Allah taala Allah taala berfirman qul kunu ijaratan aw hadida jadilah kamu batu atau besi
Yang ketiga wasmul fa'il, isim fa'il. Langsung pemasailun kainun. Aku Zaid, ya, saudara engkau. Nah, artinya begitu aja. Wakala syair berkata syair, wa ma kullu man yubni basasata kaina akhoka idza lam tulfi ilaka munjida. Wa ma kullu yubni basasata kaina. Tidaklah setiap orang yang menampakkan kecerahan muka kainan akhoka, saudara engkau, keadaannya itu saudara engkau, enggak. Jadi enggaklah semua yang menampakkan kecerahan muka itu saudara engkau, belum tentu. Boleh jadi itu kamuflase. Ketemu di belakang seram. Jadi di belakang menyeramkan. Astagfirullah. Oh, ini iblis ini begini. Ya. Jadi di belakang penuh dengan dendam. Habis kita dikunyel-kunyel. Di belakang dikunyel-kunyel. Tahu dikunyel-kunyel? Iya. Iya. Kayak bikin anuan apa adonan gitu ya. Bikin bakso. Kunyel-kunyel. Bikin apa lagi? Kunyel-kunyel kita di belakang. Itu belum tentu tuh. Orang yang depan kita mukanya cerah. Manis. Belum tentu. Idza lam tulfihi laka munjida. Apabila engkau tidak mendapati, apabila tidak mendapati, ya, engkau, ya, apabila engkau tidak mendapati bagi engkau orang itu munjida, menolong. Tapi kalau dia manis muka, dia tolongin kita, insya Allah benar. Manis muka, manis kata, manis bibir, manis bahasa, ya. Manis cuma di bibir saja, gitu ya. Manisnya cuma di bibir aja. Dia enggak tolongin kita, enggak ada tuh nolongin kita, ya. Wa ma kullu man yubdil masyasata kaina akhok. Bukan saudara. Jadi berarti ngetesnya itu adalah ditolongin apa kagak. Ya, kalau ada orang mukanya cerah, mulutnya manis, ditolongin enggak? Kalau kita enggak ditolongin, enggak. Wa ma kullu man yubdil basasata kaina akhoka idza lam tulfihi laka munjida. Jadi ada orang manis-manis, mukanya manis, bibirnya manis, merah-merah delima gitu. Iya. Apa merah apa? Iya. Merah gerendang. Gerendang, enggak kenal gerendang ya. Merah apa? Buah naga. Iya. Bibirnya manis-manis merah buah naga. Kalau enggak ada langkah berikutnya yaitu tolongin kita, dia enggak tolongin kita, ya, bukan saudara kita, ya. Nah, ini boleh diapal ya. Wa ma kullu man yubdil basasata kaina akhoka idza lam tulfihi laka munjida. Jadi untuk mengetes orang, dia itu manis-manis sama kita, mulutnya manis, wajahnya manis, lidahnya manis, bahasanya manis, lihat langkah berikutnya. Dia bantuin kita apa kagak? Oh, ternyata kagak. Bukan saudara kita. Cukup sampai di sini.
cinta tidak bisa dipaksakan. Gitu, masih banyak yang lain. Begitu, cukup Allah sebagai sandaran saya. Cukup Allah yang ku kejar cintanya. Masya Allah. Begitu. Ya, mantap jadinya, semangat. Allah yang dikejar, bukan yang lain. Masya Allah. Ini kaidah nih, kaidah. Kaidah ini. Apalagi ini yang manis mukanya, bagaimana yang cemberut? Cemberut aja sama kita, ya. Kan kalau orang manis kan kita belum nggak tahu tuh ya. Ini orang benar apa kagak ya, baik sama kita. Lihat aja langkah berikutnya. Dia tulungin kita apa enggak? Oh, rupanya cuma di manis bibir saja. Cuma di bahasanya doang puja-puji. Ya, kita dipuja-puji. Ya, oh, situ doang. Kalau kata Syekh Abdul Asy'arani dua. Lihat saudara kita. Kalau dia udah bagi duit kita, atau dia kasih anaknya buat kita, seperti Abu Bakar Siddiq. Nabi dikasih sama Abu Bakar Siddiq duitnya semua, enggak ditinggalin, semuanya dikasih buat Nabi. Makanya enggak ada bisa orang kayak begini. Orang duitnya dikasih gurunya semua, duit lu kemanain buat guru semua, enggak kuat kita, bukan kelas kita. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq kasih anaknya berumur 6 tahun kepada Nabi. Umur 9 tahun baru diajak sama Nabi. Ini juga enggak bisa kita nih. Ini kelas Abu Bakar. Ya. Jangan yang segini, yang udah lulus aja masih kagak berani. Nabi ditawarin. Ditawarin Nabi. Bukan Nabi minta, ditawarin. Nggak ada yang kuat kita begini. Pak Kiai, kawinin anak saya, tolongin Pak Kiai, tolongin lagi, tolongin Pak Kiai, nikahin anak saya. Anaknya baru 6 tahun. Masya Allah. 9 tahun baru diajak sama Nabi. Kalau ada orang kayak begini, duitnya dikasih, anaknya dikasih, yakinlah itu orang cinta sama kita. Artinya manis di muka lalu manis di perbuatan. Nah, yakin dia cinta sama kita. Gitu. Jangan ragu cintanya. Jangan kau ragukan cintanya. Itu orang benar-benar cinta sama kita. Kalau kita udah dikasih, Masya Allah. Cinta. Dikasih ilmu, dikasih tempat gratis kagak bayar. Cintanya jangan diragukan. Jangan kamu ragukan cintanya. Benar-benar cinta. Ya. Ini kan duit yang dikasih. Coba kalau bayaran, berapa duit? Sesungguhnya duit yang dikasih. Jangan kamu ragukan cintanya. Jadi jangan menjadi pengkhianat cinta, jangan ya. Kalau ada orang cinta sama kita, ini maksudnya cinta yang begini, bukan cinta sepasang si Joli, bukan ya. Wal masdaru kadzalika. Masdarnya seperti itu. Wah, talap nasu dan ikhtilaf oleh manusia fikana anak satu pada kanan yang nakis ala masdarun amla, apakah baginya mempunyai masdar atau tidak? Wasahi yang sahih anala masdarun, bahwa baginya mempunyai masdar. Wa minhu qauluhu, dan di antaranya perkataannya bibazlin wahil min sada fi qaumi ilfata kau wa kaunuka iya wa alaika yasir. Bibazlin dengan sifat memberi, dermawan ya, wa ilmin sifat ilim, sabar,
sada fi qaumil fata, maka akan menjadi pemimpin, maka menjadi pemimpin pada kaumnya seorang pemuda. Wa kaunuka, dan keadaan engkau, iya kepadanya, alaika atas engkau, yasiru, mudah. Jadi kalau kita pengen jadi pemimpin, dua, bazil wa hilm, dermawan dan sabar, ya, dermawan dan sabar. Itu sifat pemimpin. Bagi duit, bagi duit, dermawan, ya, 50.000 juga dibagi, udah senyum ya, iya, senyum, bagi duit. Yang kedua, hilim, sabar. Hilim ini kalau disakitin enggak dibalas, malah dikasih senyum. Nah, itu hilim namanya. Kata Nabi, kadal halimu, ya, nabiyan. Hampir saja orang hilim itu nabi. Berarti kalau bukan nabi apa? Wali min awliya'in illah, wali, orang hilim. Masya Allah. Wa ma la yatasarrafu min wa huwa dama wa laysa. Dan apa yang tidak bertasrif daripadanya itulah dama dan laysa. Wa ma kana nafi au shibhu syartan bihi. Ya. Wa huwa zana wa khatwa la yustamalu minhu amrun wala masdarun. Ya. Jadi apa yang adalah nafinya atau sibuhun nafinya, syarat itulah zala dan sesudahnya, tidak digunakan, la yustamalu minhu amrun wala masdar, tidak digunakan padanya akan amr dan masdar. Wa makana, dan tidaklah gitu ya, nafinya itu atau sibuhnya itu syartan min fihi, syarat padanya. Jadi nafinya, sibuhun nafinya bukan syarat, itulah zala dan sesudahnya. La yustakmalu, ya, tidak diamalkan padanya amr dan juga masdar. Bukan begitu ya. Wa maka namanya bukan nafi ini. Dan sesuatu yang nafinya atau syarat, sibuh nafinya itu syarat, wa huwa zala wa akhwatuha, itulah zala dan sesudahnya, maka tidak digunakan, namanya bukan apa ini, ya, tidak digunakan darinya amr dan juga tidak masdar. Wa ma kana nafi, dan sesuatu yang adalah nafinya atau sibu nafinya syarat padanya, itulah zala dan sesudahnya, maka tidak digunakan darinya amr dan masdar. Jadi amrnya enggak dipakai, masdarnya enggak dipakai. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.